Selamat datang di Kota Blitar. Buat kamu yang baru berkunjung ke sini, nih ada lokasi baru. Kampung Afrika. Langsung kita lihat penampakan di dalamnya ini nih. Kampung Afrika. Kenalin, ini Taufan Setiawan. Yeay, ganti baju. Di sini ada tempat kostumnya loh. Keren kan? Dan kenalin, ini temanku Prita. Ih, ngapain? 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 Oh, ganti baju. Ya, lucu kan? Dan kita mau goyang-goyang kayak di belakang tuh. Dapat topi kayak gini, terus kita dapat lengket kayak gini, terus. Yeay, lucu kan? Cara menari. Ada adeknya, lucu. Ucu-ucu anan. Tinggal ngikutin gerakan mbaknya. Atau kalau bosan, kita bisa bikin gerakan sendiri. Banyak gubuk-gubuk gitu yang bakalan nyatu banget dengan baju yang kamu pakai. Sebenarnya nggak Afrika-Afrika banget sih, tapi kata masnya nih Afrika karena gendangnya ya, apa namanya ya, karena mereka di sini, di kampung ini ada semacam usaha membuat djembe. Terus ini kreatif banget lah. Yuk kita lihat yang lain. Lewat sini dong, ini kan ada jalannya. Kayaknya ada yang tertarik tuh. Tapi ntar dulu, kita istirahat dong. Di kafenya. Kola. Flying fox, fly with fox di minumannya. Nggak tahu. Kok nyangkut? Masnya ngerjain malah joget-joget. Coba lihat itu. Thank you.
Gak mau. Syukur lo sampai situ. Wah, kerjaan aja mas. Gokil, temanku dikerjain coy. Nah itu rasanya digantung kan, gak pernah dikasih kepastian. Dan temanku itu juga sedang digantung. Goblok. Maafkan netizen, itu maksudnya golok. Sudah sampai. Jadi 10.000 itu kita bisa bolak-balik ya. 5.000-nya turun naik lagi PP 10.000. Cuman ada di sini nih di kampung Afrika. Luar biasa. Oke, cukup sudah perjalanan kita di kampung Afrika. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe. Terima kasih dari saya Tovan dan teman saya Prita. Sampai jumpa lagi.